Bupati Bandung Dadang Supriyatna mewacanakan pembangunan kereta gantung dari Ciwidey ke Pangalengan untuk mengatasi kemacetan. Dadang mengatakan, kereta gantung ini gagasan atau ide yang muncul karena ada masalah kemacetan di dua kawasan wisata andalan di Kabupaten Bandung tersebut. Dia juga memikirkan soal solusi atasi kemacetan dengan pelebaran jalan. Namun, jika solusi itu tidak bisa dilaksanakan, maka solusi lain yakni membangun kereta gantung yang menghubungkan wisata di Bandung Selatan itu. Dia mengaku, sudah menyusun feasibility study terkait kelayakan kereta gantung tersebut, dengan melibatkan pihak swasta. Rencananya, kereta gantung itu digabung dan langsung ke Pangalengan. Dengan adanya kereta gantung ini, wisatawan tak perlu membawa kendaraan mereka langsung ke lokasi wisata, sehingga bisa mengurangi volume kendaraan dan mengurangi kemacetan. Ia mengaku sudah didatangi 3 investor terkait rencana tersebut. Salah satunya ada dari Cina yang sudah bertemu dengannya. Targetnya, dia menyebut, pembangunannya bisa dimulai awal tahun. Dia mengakui rencana pembangunan tidak akan menggunakan APBD, melainkan dana dari investor.